dan berdoa bersama keluarga berduka, menyerahkan Bapak saudara kita Frans Leburaya yang telah meninggal ini ke pangkuan Allah Bapa di surga. Ya Allah, kasih kehidupan, hidup dan mati, kami berada di tangan-Mu. Kami bersyukur atas karunia-Mu bagi kami sekeluarga. Yaitu dengan menghadirkan seorang ayah yang hebat yang telah mengerti jalanan hidup kami, walaupun hanya sebentar saja. Kami merasa sesal karena belum bisa membalas segala kebaikan yang telah Dia berikan kepada kami. Ayah yang selalu merelakan bangunnya sebagai tempat sandaran kami. Ayah adalah tiang penopang yang bersanding dengan Ibu sebagai naungan teduh di saat bahtera hidup keluarga diterik panasnya persoalan dan masalah. Ayah adalah tongkat yang memberi kekuatan ketika langkah hidup keluarga mulai tertatih-tatih. Ayah menjadi mercusuar ketika kegelapan menghalangi arah hidup keluarga kami. Ya Bapa, rencana kami bukanlah rencanamu, dan rancangan kami bukanlah rancanamu. Oleh karena itu, kini kami harus menerima kenyataan bahwa ayah pergi dan tak akan kembali lagi. Kami sangat merasa kehilangan mutiara yang berharga dalam keluarga kami. Kami mohon limpahkanlah belas kasih-Mu atas dosa-dosa dalam ziarah panjang hidupnya. Terimalah dia, ya Bapa, dalam Yerusalem surga-Mu. Semoga ayah dapat beristirahat dalam damai. Tapi satu harapanku, injami aku hatimu agar aku bisa belajar untuk menghadapi persoalan hidup ini. Walaupun ayah bukanlah malaikat, tetapi ayah adalah orang yang terhebat dalam hidup sekeluarga. Ama, rasu buraya, surga menantimu, Ama. Marilah kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita awali dengan menyanyikan lagu antara bacaan. Jesus, Jesus.